sekarang demi menghadapi NATO dan Amerika. NATO ditubuhkan oleh mereka purposely pada tahun 1949 apabila Barat telah kalah pada Jepun. England, UK mengatakan British ingat mengatakan mereka tidak dia akan dikalahkan. Amerika mengatakan mereka tidak akan dikalahkan. Tiba-tiba mereka dikalahkan oleh satu bangsa yang kecil, bangsa Jepun. Lalu dia mengambil satu inisiatif mengumpulkan tentera Atlantik Utara. Tujuanlah untuk menghadapi musuh yang dihadapi oleh Amerika dan juga oleh Eropah. Dan mereka bersatu sejak tahun 1949. Tujuanlah tujuan kepada Islam dan Rusia dan China. Tiga yang jadi tumpuan kepada NATO dan Eropah. Dan sekarang Ukraine. Ukraine ialah negara yang dibebaskan oleh Rusia. Ketika Rusia berada di tempat kekalahan yang paling teruk. Ketika maruah Rusia diperhinakan oleh Amerika. Dia telah keluarkan Ukraine daripada Rusia, dimerdekakan dengan inisiatif mereka. Dan sekarang tibalah kata Putin, kami ambil kembali negara kami. Ukraine namanya. Peristiwanya sama seperti Saddam Hussein ingin mengambil Kuwait. Sebab Kuwait akan dimasuk oleh Amerika. Intelijen Iraq mengatakan Amerika akan masuk Kuwait. Dan Saddam masuk ke Kuwait lebih awal daripada Amerika. Dan akibatnya, seluruh dunia di bawah pimpinan Amerika memerangi Saddam. Dan Saddam terpaksa pertahankan negara. Dan Amerika menceroboh. Hasilnya, yang pertahankan negara sebagai penjenayah. Yang menceroboh sebagai hero negara. Dan Saddam digantung. Dan Amerika yang menceroboh hero dunia. Dan mereka ulang sekali lagi skrip di sini. Mereka ulang sekali lagi skrip di sini. Dan kita dapat jangkakan apa yang mereka lakukan kepada Putin sama seperti yang lakukan kepada Saddam Hussein. Sedangkan Ukraine lah negara Rusia. Yang tidak dinyatakan dan terpisahnya Ukraine kerana perbuatan Amerika dan Eropah. Dan satu lagi tuan-tuan ialah Crimea. Crimea ialah satu kawasan yang di bawah daripada tuan-tuan lihat Crimea adalah satu kawasan yang asalnya negara Islam, negara Osmania yang telah dikalahkan oleh Rusia. Dan Ukraine dengan Crimea ialah satu negara yang telah dipisahkan kemudian apabila dimerdekakan Ukraine tetapi Rusia ambil balik negaranya Crimea. Dan inilah peluang Amerika untuk menghasut dunia bahawa Rusia menceroboh. Rusia menceroboh Crimea sedangkan Crimea adalah negara Rusia. Dan inilah yang jadikan poin oleh Amerika untuk bersama dunia memerangi Rusia disebabkan Rusia mengambil negaranya sendiri. Sebagaimana Saddam Hussein mengambil Kuwaitnya sendiri, maka Saddam Hussein diperangi oleh seluruh dunia termasuk kita yang menyokong supaya Kuwait ataupun Iraq diserang oleh Amerika bersama dengan NATO-nya. Tuan-tuan lihat bagaimanakah mereka masuk Libya. NATO masuk ke Libya membunuh Presiden Gaddafi. Dan itulah yang dilakukan oleh NATO yang menjadi mafia kepada Amerika. Dan sekarang mereka ingin masukkan NATO ke sini supaya menjadi mafia, supaya Ukraine dikuasai oleh mereka. Dan mereka telah groom pemimpin Rusia yang berpihak kepada NATO dan Amerika. Dan namanya lah presiden sekarang Yahudi. Dan dia adalah Yahudi hanyalah 1% di Ukraine. Islam 1%, yang lain adalah rakyat lain. Tetapi bagaimanakah dalam demokrasi presiden yang Yahudi ini boleh menang? Dan mengikut Putin, 6 bilion diberikan oleh CIA untuk rasuah rakyat memilih pemimpin ini. Itu Putin kata, bukan saya. Dan dijadikan Ukraine sebagai negara mafia. Dan di sinilah mereka akan masuk. Dan oleh sebab Ukraine bersepadan dengan Rusia, maka di sinilah tempat untuk merangi Rusia. Dan itulah sebabnya Rusia memerangi Ukraine sebab amaran telah diberikan. Ukraine tidak boleh bersama dengan sebarang negara. Apabila diberikan kemerdekaan dulu, maka syaratnya lah mesti berkecuali. Ukraine mesti berkecuali, tidak boleh berpihak kepada NATO ataupun Eropah. Tetapi sekarang syarat itu dicerobohi oleh Ukraine, maka berhak diperangi. Itulah yang menjadi tema kepada permulaan. Dan apabila kita lihat, Amerika sebenarnya telah lama berada di sini. NATO sudah lama berada di sini. Mereka membina makmal-makmal virus yang cukup menakutkan. Dan apabila Rusia telah memasuki Ukraine, maka ditemui 6 lab coronavirus. Dan inilah yang memeranjatkan dunia. Rupa-rupanya, apakah ini yang disebarkan ke China?
ataupun masih disimpan. Dan Putih mengatakan, saya akan umumkan dua perkara. Pertama, bahawa virus corona ini di belah di sini 6 lab kami temui. Dan yang kedua, kami akan pecah rahsia dengan gambar satelit siapakah yang menceroboh, yang menumbangkan bangunan WTC di New York. Kami ingin tunjukkan yang lakukanlah mereka. Dua perkara ini menyebabkan Amerika akan terkedu dan akan dipecah besar-besaran dunia, dan itulah yang disebut oleh Putin. Tuan-tuan, kita lihat dalam konteks ini, mereka telah groom Yahudi ini. Yahudi ini Zelensky dan pada menterinya juga Yahudi yang dilantik dengan cara penipuan, dan mereka telah menguasai. Dengan inilah tujuannya mereka ingin masukkan NATO ke sini untuk menjadikan Ukraine sebagai negara NATO, dengan tujuan NATO boleh masuk ke sepadan Rusia. Dan Rusia sudah memberi amaran berkali-kali kepada mereka, jangan sekali-kali masuk membawa NATO ke Ukraine sebab Ukraine dengan kami ada perjanjian. Kami draw line merah sekiranya Amerika masuk dan kami akan istilahkan perang. Ini disebut 3 tahun lepas. Dan Amerika sengaja purposely masuk dan supaya perang dan untuk menuduh Rusia yang menyerang Ukraine. Skrip yang sama digunakan ketika di Iraq dulu, dan itulah yang mereka lakukan. Tuan-tuan, New World Order ialah angkaranya. New World Order ini ialah asal namanya ialah Bani Qunaqah, Bani Qurayzah, Bani Nadir yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah keluar merebak ke seluruh dunia. Kemudian mereka membentuk satu kesatuan mereka bernama Zionism, Zionis. Dan sekarang mereka tukar nama Zionis menjadi New World Order. Orang sama, nama berbeza, tukar ketiga kali nama. Bani Qunaqah tidak cantik, yang dihalau Rasulullah. Bani Khaybar dihalau Rasulullah. Bani Nadir dihalau Rasulullah. Mereka bentuk kesatuan baru namanya Zionism ketika menghancurkan Kerajaan Uthmaniyah. Kemudian sekarang mereka membentuk kesatuan baru namanya New World Order, yang mereka mendakwa mereka lah kaum terbaik. Harus ada One World Leader. Siapa? Yahudi. One World Government. Siapa? Yahudi. One World Religion. Siapa? Agama Yahudi. One World Currency. US Dollar. 3-4 matlamat mereka, mereka telah rancang puluhan tahun lepas. Yang mereka berjaya hanyalah yang terakhir. One World Currency yang menggunakan one fiat US Dollar, wang palsu yang tidak ada cagaran sama sekali, yang hanyalah kerajaan Amerika yang jamin wang itu. Wang inilah yang menipu dunia sampai hari ini, dan seluruh transaksi dunia melalui wang palsu tadi, wang fiat money yang tidak ada nilai sandaran emas ataupun lain-lainnya, tetapi dikeluarkan atas politik USA. Dan sekarang Rusia mengajak, mari kita hancurkan wang palsu US dan kita kembali kepada emas ataupun rubles yang menggunakan wang Rusia untuk sementara ini. Oleh sebab itu, minyak tidak boleh lagi diniagakan dengan US dollar. Sekarang dengan wang Rusia. Gas yang disalurkan daripada Rusia ke negara Eropah akan diputuskan. Oleh sebab itu, wahai NATO yang kamu yang sangat berpegang, sangat bergantung kepada tenaga kami, gas kami, kami akan putuskan sekarang. Jerman telah mengisahkan mereka bersama dengan Rusia. Begitu juga dengan Hungary. Hungary telah isahkan semalam, dua hari lepas, bersama dengan Rusia memerangi Amerika. Baru mereka melihat mafia sebenarnya ialah mafia Amerika. Dan inilah yang sedang berlaku. Mereka ingin mencari one world leader, yang satu kerajaan dunia yang berpusat di Baitul Maqdis. Itulah tempat yang mereka cadangkan. Dan oleh sebab itu, apabila pada tahun lepas Putin memberi amaran sekali lagi kepada Amerika supaya jangan mengganggu Ukraine, sebab kami dengan Ukraine ada perjanjian. UAE tidak boleh menjadikan Ukraine sebagai anggotanya sebab ini beri ruang kepada NATO untuk masuk. Dan oleh sebab itu, Ukraine telah menceroboh perjanjian dengan kami, dan kami berhak menyerang. Dan kami beri amalan terakhir, Amerika jangan mengganggu. Amerika sengaja mengganggu dan perang diisytiharkan. Kata Putin, US menggunakan Ukraine untuk menghancurkan Rusia. Tujuan mereka sekarang ialah hancurkan China. Tetapi mereka berpaling pada Rusia.
sebab kilang virus mereka berada di Ukraine. Dan mereka telah hancurkan China, tetapi tidak berjaya sepenuhnya. Dan sebagai kita membakar ladang kita, kita membakar tujuannya sedikit, tetapi ia merebak ke seluruh kawasan tanah jiran dan sebagainya. Dan kita balik rumah, kita diam diri. Itulah yang dilakukan mereka sekarang. Kita lihat bagaimanakah, kita lihat apabila disebut oleh Putin, bagaimanakah kilang-kilang ataupun lab-lab yang mereka bina. Kita jangka anthrax. Anthrax dibina oleh Amerika bersama dengan Britain dalam Perang Dunia Kedua untuk digunakan kepada Jepun. Tetapi Jepun telah kalah dengan bom atom. Sebab itu anthrax yang sangat berbisa, tuan-tuan. Ini akan digunakan pada Jepun pada asalnya, tetapi kerana Jepun telah kalah, maka mereka tidak gunakan anthrax. Anthrax masih mereka simpan. Mereka simpan di Portendam, England, dan di Manhattan, Amerika. Dua tempat ini saja yang ada anthrax. Dan Putin menjangkakan anthrax berada di Ukraine, tetapi coronavirus. Dan mereka menjangka untuk jatuhkan anthrax kepada Jepun di Singapura. Dan saintis mengatakan sekiranya dijatuhkan anthrax di Singapura, seluruh kawasan Asia Tenggara tidak ada penduduk sampai hari ini. Itulah kekuatan anthrax, tuan-tuan. Dan anthrax itulah untuk dihancurkan negara kita sebab Jepun bertapak di Singapura masa itu. Tetapi tidak jadi dilakukan, dan mereka buat satu uji kaji di luar pantai Scotland. Mereka campakkan anthrax sedikit. Selama 50 tahun tidak ada sebarang kehidupan dalam pulau tersebut. Yang itulah yang dijangka untuk digugurkan kepada Singapura. Sebab pusat Jepun di Asia Tenggara adalah Singapura. Dan dijangkakan sekiranya dilakukan demikian, Allah telah elakkan kita daripada perkara yang terjadi. Daripada Asia Tenggara akan habis tidak ada penduduk. Itulah yang dijangka oleh saintis. Dan sekarang dijangka oleh Putin bahawa anthrax berada di Ukraine, tapi bukan Ukraine, bukan anthrax. Dan juga hari ini kat dengan keadaan apa ni, military special operation Russia di Ukraine, perjumpaan 6 apa ni lab yang adanya bioweapon COVID-19 ni, juga kita tak satu rupanya dah berlaku di Ukraine, dan penemuan ini dibawa oleh Russia dan dibawa kepada United Nations. Walaupun Amerika tak bersetuju, dan mereka akan keluarkan bukti-bukti dia tak lama lagi di Donbas di Ukraine. Jadi kita tengok ini penemuan yang cukup menarik, dan kita tak sangka rupanya mereka buat benda ni dengan lab-lab yang mereka jumpa. Dan juga kita dapat tahu juga COVID-19 ni juga yang digunakan oleh New World Order ni, sebagai orang kata tadi depopulation, social control, dan juga ke arah apa ni health control dan currency apa ni certificate ni. Kita melihat mereka masa guna COVID-19, kita mula terfikir juga kalau ini bukan apa ni natural disease, is a bioweapon. Persoalannya siapa yang letak bioweapon ni? Dia hantar ejen-ejen ke? Kan? Kalau hantar ejen pun bukan mudah. Pasal dia datang serentak pada satu dunia ketika itu. Dan akhirnya maklumat kita dapat daripada Rusia hari ini adalah dia gunakan apa ni burung, bird migration punya strategi. Jadi ini benar-benar saya tak tahulah you all dah baca benda ni, tapi ini maklumat terbaru yang kita nampak, ini yang mereka gunakan. Termasuk yang paling latest, dia lah mereka menggunakan scientific study tentang benda ni yang digunakan oleh CDC dengan FDA dan sebagainya. Ini dikeluarkan ada satu lawyer, I think Matthew Chang ada buat detail kajian tentang perkara ini. Dan saya terperanjat bila saya baca kajian ini, maknanya mereka menggunakan kajian saintifik ini untuk medical fraud ini, this COVID-19 ini, untuk membina satu negara yang autokratik dan boleh gunakan control voting pattern dan undang-undang. Jadi ini ancaman kita. Jadi tapi kita kena bertanya pula, kenapa ancaman ini sekarang datang dan kita tak boleh buat apa-apa?